Haji Faisal tampak menunjukkan deretan penghargaan yang didapatkan keluarga Haji Faisal dan Gala Sky Ardiansyah selama bekerja di dunia entertainment kepada awak media. Hal tersebut dilakukan Haji Faisal saat awak media mengunjungi kediaman Haji Faisal dan Gala Sky Ardiansyah. Saat itu, awak media meliput dan melihat-lihat isi dari rumah Haji Faisal dan Gala Sky Ardiansyah dan Sang Uti Pujianti Utami Putri. Lalu salah satu media pun tertuju pada rak yang berisikan beberapa penghargaan dan piala milik Gala Sky Ardiansyah. "Ini pencapaian-pencapaian," tanya salah satu awak dari media salah satu dari stasiun televisi Indosiar dikutip Pikiran Rakyat tanda hubung depok.com dari video yang tayang di kanal YouTube Fujian. Haji Faisal menjelaskan bahwa beberapa penghargaan dan piala di rak tersebut merupakan pencapaiannya Gala Sky Ardiansyah hingga saat ini. "Ini pencapaian Gala dan semua anggota keluarga," kata Haji Faisal saat dijumpai di kediamannya, siang, tanggal 5 Juni tahun 2022. Mendengar hal tersebut, salah satu kru awak media Indosiar pun bergurau dengan mengatakan bahwa piala dan penghargaan tersebut dijual. "Kirain jualan," ujarnya. "Bukan toko piala, ini pencapaian Gala Sky Ardiansyah, lumayanlah banyak," ucap Haji Faisal sambil tersenyum. Awak media pun mengatakan bahwa keluarga Haji Faisal memiliki sekitar 300 lebih penghargaan sampai saat ini. "Saya total 300 lebih penghargaan," ujar Haji Faisal. Dari pernyataan awak media, Haji Faisal pun tidak menyombongkan penghargaan tersebut. Namun Haji Faisal bergelagat, "Ya kala udah sayang gak jadi, salah mau nyombong," kata kekek dari Gala Sky Ardiansyah tersebut sembari sambil tersenyum. Meski begitu, awak media mengatakan bahwa penghargaannya sampai saat ini belum dikumpulkan semua. Yuk simak lagi berita selanjutnya. "Tidak ada kalimat kalian luar biasa, fans Gala Sky juga luar biasa," yang biasa diucapkan Ariel dalam konser Super Dahsyat Home, "Hidup Untukmu, Mati Tanpamu." Karena penampilan Noah dan Gala Sky Ardiansyah malam ini, Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022, di Studio 4 RCTI, Kebonjeruk, Jakarta sudah lebih dari luar biasa. Konser yang diadakan dalam rangka launching single Gala dan Ariel Noah kedua bertitel Hidup Untukmu Mati Tanpamu versi terbaru, beserta penayangan perdana video klip di stasiun televisi ini pun sempat menjadi world trending topic dari situs Twitter, membuat Ariel dan kakek Gala Sky Haji Faisal sempat terpana. "Ah masa sih?" tanyanya sambil melihat ke layar LED di barisan belakang penonton. Ariel langsung tersenyum sumringah, "Wah, iya ya. Wah, terima kasih banyak untuk dukungan seluruh sahabat Noah dan fans Tofu serta Gala Sky," ujar Ariel. Konser yang diawali dengan lagu Cobalah Mengerti ini menjadi luar biasa dengan dukungan fans Noah dan Gala Sky. Demi membalas apresiasi yang diberikan para sahabat Noah dan fans Gala Sky, maka Ariel dan kawan-kawan yang tampil minus David, keyboardis, yang sedang menjalani perawatan di Singapura, mengeluarkan semua kebisaan mereka di atas panggung. Dari Reza, drum, yang bermain gamelan, hingga Ariel yang menggantikan posisi Reza di belakang perangkat drum. Gimik panggung yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya dalam konser Noah. Ketika lagu Hidup Untukmu Mati Tanpamu versi terbaru dibawakan, Noah menggamit Gala Sky dan Haji Faisal serta Rian Demasif sebagai pencipta lirik lagu tersebut untuk berduet bareng Gala Sky, membuat lagu Hum versi terbaru terasa begitu menggigit. Di tengah jeda, Ariel pun sempat membuat lukisan dan memberikan lukisan yang telah ditandatangani Ariel dan Gala Sky serta Haji Faisal tersebut kepada Uki sebagai perwakilan untuk diberikan kepada sahabat Noah dan Gala Sky yang memadat ini bibir panggung di dalam venue.